Dan pemirsa, sejumlah pejabat negara merayakan Idul Fitri dengan caranya masing-masing. Ada yang sekedar melaksanakan ibadah sholat id, ada pula yang sampai menggelar open house. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan merayakan Lebaran Idul Fitri di Jakarta bersama keluarganya. Ia menunaikan sholat id di Masjid Babul Khairat Jakarta. Setelah itu, Anies akan menggelar open house di rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Acara open house yang bakal berlangsung pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat ini dibuka untuk umum, terutama relawan dan pendukung 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin.